28. Nah, setiap provinsi minimal harus punya 60% cabang di kabupaten kota. Ini hampir-hampir mustahil untuk memperkecil jumlah organisasi advokat. Kenapa kita akhirnya multibar? Karena berdasarkan kunker kita ke luar negeri, biasanya hanya 2 negara. Ini sampai 3 negara kita kunker. Gimana di negara lain? Apakah multibar atau hanya satu? Ternyata prakteknya semua multibar, termasuk di Jepang. Di Jepang hanya ucapannya aja yang single bar, tapi prakteknya multibar. Kenapa? Ya apalagi di Indonesia kita etnis, grup kita banyak sekali. Gak bisa kita disatukan seperti itu. Nah, oleh sebab itu diperketat dari persyaratan itu. Alhamdulillah semua sudah lolos. Jadi kalau ada Pak Ahmad Yani di sini, ya dia termasuk pelaku sejarah. Hanya satu pasal yang agak ngotot sampai akhir masa sidang, yaitu mengenai Dewan Advokat Nasional. Kalau itu disepakati waktu itu, ini advokat ini akan naik wibawa, ya. Kenapa? Kalau kita minta data kopi sertifikat, ya harus keluar duit lagi. Ini wajib BPN ngasih ke kita kopinya. Begitu juga kalau kita perlu RUPS, akte pendirian, kita nggak harus keluar uang, tapi wajib diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM ke kita. Kalau sekarang enggak. Padahal itu bukan rahasia negara, orang diumumkan dalam berita negara, semua boleh baca. Tapi tetap kita untuk mendapatkan itu sangat-sangat sulit, karena kita nggak sejajar. Penegak hukum kita itu hanya tertulis saja dalam undang-undang.